Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu 'alaihi wa sallam, idza maratum bi riyadil jannah farta'u faqila wa ma riyadul jannah ya rasulullah, qala hilaqul dzikri aw majalisul ilmi aw kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang barakah mulia ini. Di waktu yang mustajab ini kita sama-sama kembali banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah, diberikannya umur sehat walafiat, diberikan iman yang kuat, anggota badan yang sehat, dibukakannya hati kita sehingga kita selalu bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kita sembahyang maghrib disertai lagi dengan berjamaah di langgar yang kita cintai. Kemudian kita teruskan dengan wirid-wiritan dan kita teruskan doa dan salat sunat. Kemudian kita menghidupi maghrib antara maghrib sampai isya ini dengan majelis ilmu, membaca kitab para awliya-awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca kitab Kifayatul Aqiya wa Minhajul Asfiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta Adimiyati rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebab keberuntungan kita dunia wal akhirah, dijadikan kita semua, anak-anak kita menjadi orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali menyambung pelajaran kita. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tahsula. Dan seperti itu juga tarikat dan hakikat, wahai saudaraku, tanpa memperbuat syariat keduanya tidak akan berhasil. Penjelasannya ini adalah hasil dari bait qasidah sebelumnya. Maksudnya adalah bahwasanya tarikat dan hakikat keduanya tergantung atas syariat, maka keduanya tidak mantap dan tidak berhasil kecuali dengan itu syariat. Maka ujar Sidin, seorang mukmin walaupun tinggi derajatnya dan kedudukannya dan dia menjadi dan termasuk dari kelompok para wali, maka tidak akan gugur daripadanya ibadat-ibadat yang difardukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya, mun ada orang itulah ahli tarikat, ahli hakikat, tapi ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala gugur sudah. Itu jasidin kadada hasilnya hakikat dan tarikatnya tadi itu. Ma'rifat lawan Tuhan, mamun sudah kenal aja kada salam nang ibadah-ibadah macam-macam, udah kenal di dalam diri saurang ni sudah Allah Ta'ala di dalam hati sudah. Apa sembahyang nang disembah siapa? Wah, kisahnya nih yang Allah. Dinang disembah sudah di dalam diri saurang juga sudah jar. Zuhur kada sembahyang lagi,
asar kada sembahyang lagi. Nah, itu jazidin itu kada hasil, hakikatnya itu dusta ngarannya. Walaupun orang itu seorang aulia, wali, ya kan, kelompok para wali nih, maka tidak gugur daripada ibadat-ibadat yang dipardukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini. Jadi mun ada orang tu makin tinggi pangkat, lalu pina beampih sembahyang, kada bejakat lagi sudah sidin, ditalak tiga sidin langgar sudah. Nah, itu bukan kekanakan lah. Jadi langgar lagi seorang sudah sampai sudahnya, sampai ke mana? Nah, jadi di dalam ajar tarikat ahli sufi ni lah, ahli sufi kah, ahli tauhid kah, makin tinggi derajatnya, makin tinggi kewaliannya, itu ibadat-ibadatnya tuh makin banyak pada kita orang biasa nih. Kita salawat kita nang diwajibkan kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau bubuhan orang wali-wali itu ini sembahyang malam tuh kan bilang di dalam dirinya diwajibkannya sudah. Witir, mungkin ada bawa witir bilang napa ngarannya, bah banyak benar perasaan dosanya tuh. Ada kita ini kan kada bawitir, kada kabliha ba'diyah ini santai ya. Yang penting maghrib sembahyang aja. Nah, sajian masbuk aja. Nah, misalnya tuh nang kaitnya kalau kita makam orang biasa nih. Tapi kalau sudah orang aulia, aulia Allah Subhanahu wa taala, zikirnya, salawatnya kada ada lagi sudah nang apa zikir nang la ilaha illallah nang sa 300 1000 itu ada lagi sudah orang puluhan ribu sudah sama laman sudah. Nah itu jadi orang nang hakikat makrifat pandirnya nih ya kalahan hakikat tarus nih makrifat tarus nih bila inya kada basyariat gugur badataan itu kada hasilnya aja sidin ya kan, maka tidak akan gugur daripadanya ibadat-ibadat yang difardukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan hanya nang wajib-wajibnya aja, bukan hanya disur dalam Al-Qur'an, semua gawian-gawian nang sunah-sunah tuh digawinya pada taat. Nah, itu orang-orang nang tinggi derajatnya. Dahulu betapi wah ini selalu handap ke mana-mana sudah. Misalnya yang ada lagi sudah, ada bejuan lagi sudah, aurat nang pusat sampai ke lutut aja buhan orang-orang nang bawahan aja. Kita ini kan ada auratnya lagi sudah sama aja di hadapan Tuhan aja. Mayam sudah. Sebenarnya berdosa nang itu. Nah, ini jadi ini pelajaran kita ini dasar bujur bimbingan orang-orang nang hakikatnya kuat, tarikatnya kuat, syariatnya nyata sudah itu. Maka jasin barang siapa yang mengaku bahwa orang yang telah menjadi waliullah dan dia telah sampai kepada hakikat, maka akan gugur syariat daripadanya. Nah, maka dia adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan. Ini sudah disepakati ulama, ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. Bila ada orang yang mengaku bahwasanya gugur sudah syariat daripada seorang, kada ada lagi sudah aurat, apalagi sembahyang, puasa tuh bubuhan orang syariat aja. Namun hakikatnya kada lagi sudah. Itu jasidin sesat. Lagi menyesatkan. Kada kawa dituruti. Nah, itu sudah jadi pegangi aja lagi kita sudah. Kayak apa kah gurunya nang kayak apa kah bisa terabang kah jadi Imam Jun Al-Baghdadi itulah. Terabang basilan kayak burung sudah. Di laut nang kayak kodok aja lagi loncat-loncat aja lagi sudah. Lihati zuhur buroko aja sih nak. Kada sembahyang ngabian, sembahyang ha seorang sudah sampai aja. Itu kada usah dituruti. Nyata sudah. Itu bukan ahli-ahli syariat, ahli hakikat, ahli tarikat dan macam-macam nang bubuhan wali-wali beratan menyatakan bila sudah orang itu kada lagi basyariat, gugur sudah itu kada kawa dipandang lagi sudah. Apalagi nanya pandirnya aja. Pandir wara istilahnya makan genjang pada orang. Saruanan ya Allah bilang memberakat banyak pada orang lagi. Tapi bilang hakikat syariah anu tarus pandir manuhan tarus. Bilang kada di bumi lagi berdiam bilang kayak di langit berataan orang. Nah,
Sekali makan bungkus akan ya. Orang bilang sudah besar hakikat nang tinggi itu. Kada penting makan, kada lagi sudah. Kalau perlu beriakan orang berataan. Makan angin aja lagi sudah. Ya Tuhan bisa aja beri makan itu. Nah, ada ini ya tadi. Kada kawa jua. Kada beduit. Ngatuk rumah orang jua. Assalamualaikum, ada kada duit. Tapi bila nang sudah nano hakikat ya Allah. Pandir itu kada lagi syariatnya sudah. Nah ini jasidin sesat lagi menyesatkan tadi sudah. Dan seorang yang mulhid, orang nang melewat batas sudah, kalau di sini dalam kurung kafir sudah. Orang nang apa tadi kada lagi sembahyang tadi itu. Padahal sembahyang asalnya cuma dia mengaku tinggi sudah. Sudah di hakikat sudah kada ada lagi kewajiban baginya tadi itu. Itu dinyatakan oleh ulama-ulama sufi bahwa dia sesat lagi menyesatkan lagi seorang yang mulhid dalam kurung kafir lawan Allah Ta'ala sudah. Nah, berat kalau itu ya Allah. Kita kada boleh mengapirkan orang. Tapi kalau sudah nangka ini, dai. Rombongannya kada lagi rombongan orang beriman sudah. Nah, jadi berat ini ya Allah. Jadi kada usah diumpatin nah, kalau tinggi nang kayak apakah. Apalagi gurunya dah sekadar yang baca kitab juga. Gurunya kada ada kitabnya. Takuni kitab napa nang pian pelajari. Napa geram betakun-takunnya. Sakarik sakanya ditakuni kitabnya kada tahu. Kada ada kitabnya. Pian beguru di mana? Nyawani menanya anakku nengah itu. Amalakan nang ada aja sih. Nah, jadi kalau orang-orang nang bujur nah itu inya ada bukunya. Ada gurunya, gurunya ini pulang, ada pulang gurunya, guru siapa, dasar ada sanatnya, dasar ada manusianya nang malajarakan tuh, dan nang malajarakan ini bakaramat sudah, ada gitu, kalau bakarami warai, atau bakarumut misalnya, nah jadi kada usah nangka itu kita, kisah tinggi itu, kada kita masih berada di bawah lagi, nabi kita tuh paling tinggi sudah ya Allah. Ada dan yang lebih tinggi daripada Rasulullah SAW tauhidnya, tasawufnya, napa aja, kada ada lagi sudah. Tapi Nabi berada di dalam makam orang awam aja sidin. Sini marandah aja. Dan kelihatan orang sini itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya itu dilihat oleh ribuan sahabat. Sampai kemati sidin, hari subuh meninggal dunia itu subuhnya itu sembahyang sidin, dipapah oleh Sayyidina Ali, dibawa ke masjid. Asalnya Sayyidina Abu Bakar disuruh imam. Udah sanggup Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi Kawab diangkat. Sembahyang sih. Anak ada sembahyang tuh siapa yang dituruti ya kira-kira. Nang kisah tinggi tadi itu misalnya tuh yang Allah. Nabi siapa? Nah itu aja sudah. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi nah sampai bangkak lintuhut. Nabi ini makamnya paling tinggi sudah. Kawa batamu lawan Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Lewat mimpi ke Isra Mi'raj tuh kada batamu dasanun awak-awaknya batamu lawan Allah Ta'ala. Kada ada orang nang kawa Jibril haja tolong malaikat Jibril nih. Aku aja malaikat Jibril salangkah aja melangkah lagi meladum awakku ini sudah. Kada kawa aku Nabi Muhammad nang kawa. Hah? Sampai sandal Nabi kita tuh ya Allah 42 istilahnya tuh. Nah, itu saking tingginya makam derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ke bumi membawa sembahyang. Turun imbah datang lawan Allah Ta'ala nih, kalau wai aku sudah selamat sudah. Dosa lagi sembahyangan ya Nabi umpati aku aja sudah. Kada bahkan beliau imbah batamu lawan Allah derajat beliau tinggi benar membawa sembahyang. Ya nang kayak kita nih Allahu Akbar ya bismillah ya, itu pang sembahyang ngarannya pikirnya kayak itu juga orang ahli tasawuf nang kayak itu juga kalau misalnya bila sudah orang azan alhamdulillah sudah ya sudah ada seorang aja kemana anak masih sedikit azan kemana sini cukup pak sembahyang sama Tuhan tuh ada jauh-jauh juga. Ini di hadapan kita ini sudah di sini sudah ingatakan sembahyang ingatakan nah. Udah ya itu siapa nama lajarin nangka itu tuh ya Allah jalurnya lewat mana nang jelas nang selamat aja nang kita umpati sudah
para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala nang bakaramat tadi kita umpati sudah. Nah, itu. Jadi ini apa namanya? Bila orang bahakikat kada basyariat itu sesat lagi menyesatkan. Dah sudah, kada usah diumpati lagi, pokoknya kita jangan umpat saja sudah. Dan ibadat-ibadat itu tidak akan gugur dari para nabi, lebih-lebih lagi dari para wali. Nabi-nabi haja beribadat, yanglah wali pang makin nyai, wala pang makin nyai lagi. Nang wali haja tuh yanglah disuruh, nang kita nang beres ke atas, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas nih pang makin nyai lagi. Yanglah. Nah, jadi luar biasa nilah pelajaran kita ini, nyatakan sampai ke anak cucu lah, nyatakan naklah sembahyang lah naklah culah sembahyang. Mun ada orang nang biar bulang nang kaya kataraan hayam jurang ganarnya, kenal benar kata kaya inanan jurang kampung tu nah. Kepala halus macam-macam misalnya tu lah, sekalinya rusak lagi kan sembahyang, ya turutin dan aja sudah. Nah surga aja. Wah misalnya tu ya lah. Apakah tiak lihat akan sidin? Tapi punya orang sihir, syaitan merasuki di awak sudah. Surga juga aja. Nah hendak mengelas surga, turuti aku aja saja. Aku ada sembayangan lagi sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mudahan selamat kita pada taat. Ya Allah. Ini akhir zaman dobian kayak itu. Wai. Orang Indonesia ini macam-macam. Ya Allah, nabi gan ada orang Indonesia ini. Jibril gan ada orang Jakarta. Lihat itu. Jibril ada, nabi ada. Wali bang makin nyai. Ini segalanya ada kayak itu kan. Nah, itu di Azaitun ada juga. Syekh ya Allah. Syekh. Ya Allah, itu bang sebenarnya nyata-nyata tuh sudah sekolahan gonal itu. Aduh sudah diumpat. Ya, kita nang kada bagus ya Allah. Banyak aja nang bagus lagi, banyak aja lagi nang bujur, nang dasar orang tuh baguru, dasar orang syariatnya bujur sudah. Maka sungguh, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat hingga bangkak kedua kaki beliau. Nah, ini dalilnya sudah sampai Siti Aisyah ini menangis. Maka pian sudah diampuni, pian ini Rasulullah sudah, jaka Isa kada sembahyang apalagi sudah. Sudah diampuni Allah, sudah nang terdahulu akan datang, kada bakalan berdosa piannya. Itu, tapi Nabi sampai bangkak lintuh. Maka pada suatu kali dikatakan kepada beliau, nah ini nih, bukankah Allah telah mengampuni bagi engkau apa yang telah terdahulu dan yang kemudian? Udah diampuni kalau dosa-dosa pian tuh sudah. Bahasa Banjarnya tuh apa balapalapah lagi sembahyang lagi. Udah diampuni. Amun pian tuh lah kita nih. Pas sembahyang malam ya kalau sembahyang tasbih. Sekalinya datang putih. Aku adalah seseman. Seseman Al-Madani datang. Lah ini nang bujur nih lah. Udah usah lagi kan sembahyang sudah. Kamu lulus sudah. Zuhur asal tuh orang-orang bawahan aja. Bah, subuh bisa naf. Ya. Napa kada sembahyang? Mubun nikam aja. Aku mam tadi ta mimpi si seman lah. Padanya ta mimpi lah sembahyang tahajud datang bersurbah sujubah anu jubah putih. Nang kaya di manakib tuh, Pang. Ya lah napa suruhan si Din? Jadi singkat usah lagi sembahyang. Udah jam sampai sudah sama lawan aku sudah. Itu nyata setan sudah. Tu nyata hantu nang datang sudah. Sebelum kada jahilin ni ya kalau waktu bakhalwat didatangi syaitan. Ujar syaitan tadi sudah nang apa nang kuwajibkan sekarang kada lagi kewajibakan. Apa yang kuharamkan sekarang boleh sudah. Akulah Allah taala. Ditawak sidin jauh hai syaitan jar. Hilang bunyinya. Jadi jadi mbah tu jadi syaitan nih di mana tahu padaku syaitan. Apa jadi syaitan tu kada jalan ni Allah taala kada mungkin mahalalakan nang haram. Nang diwajibakan ampeh itu kada mungkin selama-lamanya diwajibakan aja. Nang dosa tetap dosa. Jadi je syaitan menjawab napa ya? Telah kusasatkan 70 orang aulia sudah nang kaya ikam nih. 70 wali sasat sudah. Nang kaya ini kudatangi nih. Apalagi nang kaya kita nang wala tadi itu. Tamimpin nang kaya itu ya Allah. Nah.
kisah Rasulullah tahu saya pan Rasulullah Rasulullah masya Allah untung menandai tamu Nabi jan bayang ada. Nah itu kan tidak mungkin itu syaitan ya kan. Nabi kita lihat ya. Pian diampuni juga sudah. Jadi jar Nabi tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Kada cocoklah aku nilah menjadi hamba nang bersyukur. Artinya tanda terima kasihku lawan Allah karena Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku nang terdahulu dan akan datang. Aku jar Nabi kita ucapan terima kasihku nah makinnya bertambah ibadah. Nah, kaya itu karena bersyukur. Hal itu dikarenakan kewajiban ibadat itu hak kehambaan dan hak syukur terhadap nikmat. Jadi buktinya kita itu jadi hamba, nang bujur-bujur hamba itu adalah mentaati apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda syukur kita diberi nikmat nang banyak. Bila kita itulah tak banyak nikmat pada orang tuh, seharusnya tak rajin sembahyang pada orang. Ada ini nang kada berduit rajin ya kalau nang pina nyaman pina nang kada tapi hadir kada tapi sembahyang kalau-kalau dianggap Tuhan kada syukur nikmat nang kita ni tak banyak pada orang itulah alhamdulillah hutang kada ada misalnya kada sedikit gitu nah hutang ya lah ketawa terus padahal pikirannya macam-macam ya Allah. Nah, kita nang kayak inilah kawa turun kalangga, kawa sembahyang berjamaah, nang orang nang tenang hidupnya itu seharusnya lebih lagi daripada itu. Jangan sampai kita makin banyak harta, makin bemalas, makin bakulir, makin kada turun, makin ya tadi banyaklah alasan ini aku sudah juga sudah, aku sudah ini juga sudah. Habis kita tuh tertipu ngarannya. Ya itu ngarannya napa wailul musallin tadi itu ya Allah celaka orang sembahyang ya maksudnya ya tadi kada laginya sudah sembahyang sudah dahulunya sembahyang ini ampeh sudah kenapa yo diberi Tuhan harta nah berarti harta itu fitnah dalam kita tapi kalau kita memikirkan bahwasanya sebagai syukur kita lawan Allah taala makin diberi makin banyak ibadahnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah bagi Tuhan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amun ikam bersyukur ya Tuhan, kutambahi pulang. Mau menyaku syukur mun ikam nya. Hei, cuma jangan bersyukur-syukur. Tahu ai maksud ikam tuh nak menambah pulang kalau aja. Salah juga salahnya. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala datangkan nikmat-nikmat yang lain pulang. Minimal jar ulama kita mensyukuri nikmat Allah taala itu mengistiqamahkan kita dapat nikmat. Minimal kita menjaga nikmat yang ada supaya jangan lapas. Amunnya kada bertambah juga minimal kayak ini kan syukuran sudah. Yang amun kita nih misalnya kada juga kayak orang hidup minimal kawa sembahyang, kawa pengajian, listrik tabayar haja bila tet ya ada duit tabayar ya Allah. Kada sawat dikatuk kurang tuh rumah ya Allah ada sawat nang yuk losnya 3 bulan sudah aja kada sawat nang kaitu tuh iya alhamdulillah sudah kita sudah amun talabih pada orang seharusnya tarajin pada orang kalau Tuhan mengambil tuh aja sudah kalau diambil Tuhan pian nikmat nih kita nilah bekijip wan mata nih tetap bekijip satu mat kalau Allah taala lebih cepat lagi mengambil nikmat daripada kijipan mata kita tuh satu mat benar. Abah, ya kita ini kalau sudah diambil Tuhan, boleh ke rumah lajui, boleh. Ini kumpur gas malah dom ja. Dapurnya hangit sudah. Bah, ya, nah. Bisa nang kada keringat lagi makai sandal sudah. Tapi tabulirit kelihatan burung ada tahu lagi sudah. Kenapa ya? Abut sebuting aja, belum begitu nang lain-lainnya. Nah, itu jadi kita niatakan bila kita nyaman hidup bahagia, rezeki nyaman, itu kita lebih lagi ibadah sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali itu dengan kewaliannya tidak keluar dari batasan kehambaan. Artinya wali tetap jadi hamba gitu. Kalau bila sudah wali itu jadi raja, kada tetap hamba.
dan tidak pula keluar dari keadaannya seorang yang diberi nikmat atasnya. Artinya wali tadi itu ya dapat nikmat inya jadi aulia Allah Ta'ala nih, inya nang jaka wali bakaramat misalnya, itu makin nyala lagi, lebih taat lagi daripada kita nang kada bakaramat ini. Nah itu ada yang ini ya tadi bakaramat kada ya Allah, cuma alahan pada wali ada sembahyangan lagi sedian sudah. Nah misalnya itulah kewajiban lawan Tuhan ini kada lagi sudah, wali kada, mohon anda baris ke atas aja deh, wala tadi itu. Nah, wali haja kada gugur ibadah Nabi, makinnya lagi sudah, kita makinnya lagi sudah. Masya Allah, nah luar biasa inilah, luar biasa membimbing lawan kita supaya jangan lepas kita lawan ibadah tuh. Kayak apa haja kita dalam keadaannya itulah, kada kawa berdiri berduduk jo Nabi, kada kawa berduduk beraba, kada kawa beraba berhiring, ya kan? Kemudian pulang sampai-sampai Nabi punya kada kawa. Hah, kenapa lagi? Beisyarat. Isyarat mata. Tuh orang tuh sakaratul maut dah belum sampai nangin tuh mata kicik-kicik wara lagi sudah itu sudah. Nyalon kawala pian sembahyang. Ah, udah kau lagi sudah. Mata pian barang sembahyang. Bewudu lah. Kalau sebewuduan lagi sudah. Yang penting ingat anak sembahyang. Bunyikan HP orang azan pada jam 9 hanya. Bujuhur dulu jigamnya. Oh, jam sembahyang. Nah misalnya itu, jadi Nabi kita sampai selama ada akal aja Nabi kita kada gugur sembahyang itu. Selama akal kita nih pinandu aja lawan duit harga 5.000 lawan 100.000 itu bakal ngarannya. Akal masih ada lagi. Nah pinandu lawan nih ano bah pinandu lawan ulun lah nih ulun lah orang anak pian di barabai. Ada aja. Datang anak sikungnya pulang pinandu lah bah. Ada aja. Jenang bini jauh berataan. Jauh berataan aku ungkai nang bini ansalawar pinandu lah. Duai aja. Pinandu wae ha masih. Yang nang kakanakan jadi minum lagi itu berarti bakal aja masih ngarannya ingat aja masih. Ingat aja masih lawan bini Tuhan. Jauh jauh kanan jauh aku nang berduaannya lagi. Nah jenang bini pinandu orang inilah. Pinandu wae. Itu berarti bakal masih. Kisahnya aja pandir wali tadi itu. Nah, wajib sembahyang kada kawa kada itulah wajib tuh itu. Selama ada akal jenabe. Kemudian fa alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syariati liyunau liyanura qalbun mujtala. Wa tazula anhu dzulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbi an tanzila. Maka wajib atasnya untuk menghiasi zahirnya yang nampak dengan syariat agar menjadi bersinar hati yang selalu dipandang oleh Allah itu, dan jasirin supaya hilang kegelapan daripadanya hingga memungkinkan bagi tarikat untuk bertempat di dalam hatinya. Itu syair maknanya tadilah. Nah, penjelasannya Jazidin. Maksudnya adalah apabila tarikat dan hakikat itu tergantung atas syariat, artinya kada kawa berhasil tarikat dan hakikat, amun kada basyariat. Itu sudah keyakinan kita sudah. Bila orang itu hakikatnya kuat, tarikatnya kuat, tapi kada basyariat, prai sudah. Itu sudah ditanamkan oleh ulama salafus saleh nangka itu. Amun nangka itu jasidin, maka wajib atas seorang salik, orang nang berjalan menuju Allah, untuk menghiasi zahirnya dengan syariat. Amun kaya itu berarti siapapun, wali kah, siapa kah, mesti dia harus bersyariat. Karena apa ya? Karena tarikat nang tinggi pun amun kada bersyariat, kada dipakai juga. Mesti jasin dihiasi zahir kita dengan syariat. Apa syariat tuh ya? Ya nang kewajiban-kewajiban kita tuh. Sembahyang, azan, nurup aurat tuh syariat ngarannya. Syariat nang zahir tuh. Bila datang bulan Ramadan, ujar Menteri Agama, esok 1 Ramadan ya. Nah, berarti wali kah? Nang orang awam kah? Nabi kah? Puasaan berarti. Ya, soalnya minum kopi sidin.
ngopi ya Allah. Jadi jenang binin apa kada puasa kah? Puasa apa aja? Hei, kada puasa lagi sudah. Bulanan kada puasa sih nukar isbat tu dikira anak-anaknya abahnya nang ngocok. Kenapa abahmu tu nang kaya itu yang abah aja abah sampai dah. Ada lagi sudah. Nah iya sudah sampai dah. Jadi kada kawa. Salah sudah. Sesat lagi menyesatkan tadi jersedinilah. Maka wajib bagi seorang salik itu menghiasi zahirnya dengan syariat. Supaya apa? Supaya menjadi bersinar hatinya dengan sinar syariat. Nah, supaya hati nang ini bersih. Supaya hati kita nang ini nah bersih. Bila inya hakikat kada basyariat, itu di dalamnya nilah riqat masih. Kada bersih sebenarnya. Kenapa yo? Karena nang membersih itu ya sembahyang, puasa, pengajian, bersedekah, ya kah, berjamaah, itu nang membersih hati. Dan supaya hilang daripadanya kegelapan maksiat. Karena jasin kemaksiatan itu adalah satu kegelapan yang terangkat dan menghinggapi kepada hati. Kenapa? Maka kita tuh disuruh beribadah basyariat yo. Karena jasidin amun inya kada basyariat, hati rigat. Hati gelap. Gelap kenapa? Karena maksiat. Maksiat ini kenapa? Karena kada menggawi syariat. Jadi berdosa. Dosa kada sembahyang, dosa kada puasa, lalu hati itu rigat. Maka bila sudah rigat hati itu, yang ngarannya gelap. Biar tuan guru nang kaya apa aja alimnya, kada dipakai sidin lagi sudah. Hati kadap sudah. Jaka istilah lampu itu samprongnya nih lah, lampu samprong bahari itu latat sudah. Hilang cahayanya sudah. Nah, jadi siapa haja nang anu kada pikir-pikir kada kawa lagi. Tahi ayam ngin jajak sidin. Padahal lampu itu lampunya kada melihat lagi sudah. Itu ya. Jadi kegelapan dalam hati itu ja sidin bisa menghinggapi hati. Sebagaimana bagi ketaatan itu ada cahaya yang terangkat dan menghinggapi kepada hati. Lalu apabila kita nih mau sembahyang, bujur-bujur, ya kah, puasa, bewirit, nuntut ilmu. Nah, itunya di dalam hati kita, masuk ke hati kita. Cahaya jadi nur kita, sehingga cahaya itu menyikat nang rigat-rigat tadi itu. Nang rigat-rigat di hati itu, dosa-dosa itu disikatnya, sehingga lalu tarang. Kalau sudah tarang hati ini, babaya mandangar azan, sudah mandi sudah, betapih sudah ke masjid sudah. Ingat hatinya tarang. Nur ada sudah. Nur lela ada, nur di hati itu sudah ada sudah. Jadi napa haja nang bil agama ni nang pina apa orang bemaulitan, orang bayasinan, katuju, mendengar pengaji mah mah pandurang di situ orang pengajian dia. Lalu itu beges umpat. Kerja di pasar kah? Kena dulu jat. Nah, itu orang hati tarang tuh nang kaitu tuh. Kenapa maka tarang tadi itu ya? Karena inya ibadat. Karena inya melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi lalu tertancap di hati sehingga hatinya itu tarang. Kegelapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sanya jasin wajib atasnya menghiasi zahir dengan hal tersebut supaya memungkinkan bagi tarikat untuk bertempat di dalam hatinya. Karena apabila hati telah bersinar dan kegelapan telah tanggal hilang daripadanya dengan sebab mengamalkan syariat, maka menjadi layaklah hati itu untuk bertempat tarikat itu di dalamnya. Jadi apabila sudah hati barasih ya kah, lalu inya makin kenal lawan Allah taala tuh, makin sayang lawan ibadah tuh, makin makrifat lawan Allah. Bila orang sudah makrifat lawan Allah taala itu jar ulama tulah, maka inya nih mencari-cari. Nah, apalagi yang disuruh Tuhan ya, hendak mana aku menggawi nah. Bila orang sudah kenal tuh lawan Allah taala, cinta lawan Tuhan. Bila sudah cinta tuh napa nang disuruh kekasihnya dihadanginya? Pahit kah? Nyaman kah? Ketuju terus. Padahal padang nyamuk cuma berduaan lawan pacar ya, kalau nyamuk kasayangkan dia aja. Padahal habang burit. Kenapa ya? Karena berduaan lawan kasihnya tadi.
Artinya napa aja nang diberi oleh Allah Ta'ala nyaman terus. Musibah kah? Ditarimanya aja. Kada lagi sudah merasa napa ya disakiti itu kada lagi. Ya Allah kenapa ulun kain? Kada lagi nang kaitu sudah. Kenapa ya? Inya sayang lawan orang nang menyuruh inya tadi itu. Nah, jadi Yazidin, orang nang kaya itu tuh bisa dengan cara hatinya barasi. Kaya apa supaya hati barasi? Laksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Terutama nang diwajibakannya. Nah itu ya kan. Jadi apabila kita itu hendak hati barasi ini, Fian, gawi aja. Gawi ha, marah sampai orang kada sampai kah? Sampai orang kekanakan kah? Sampai orang tak ulang pelajarannya macam-macam. Bila orang azan, turun ke langgar. Bila orang pengajian, umpati. Ya kah? Wudu, bujur-bujur. Itu aja sampai ke Tuha kina. Sampai itu kita. Sampai mudah-mudahan ke dalam surga baratan. Ya Allah. Nang kita turuti ini kadanya orang lainan. Bukan orang nang randahan. Kada orang nang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Abdalun Nas, Abdul Makhluk. Sepaling Abdul Makhluk. Rasulullah nang kita turuti. Jadi siapa? Ya guru kita. Guru kita jadi guru kita. Jadi guru kita sampai dasar ka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang tadi nang kada bahasa sembahyangan tu jadi siapa juga? Hah? Sedangkan Nabi nang kaya itu. Ayo Nabi siapa? Nang kada beribadat Nabi siapa? Kada. Nabi Khidir. Nabi Khidir kan ada ibadahnya juga. Kada kawa kita manakan. Karena Nabi-Nabi ini membawa syariat baratan. Syariat itu dipakaikan kepada seluruh manusia nang tinggi derajatnya, nang rendah atau orang nang wasil ilallah tetapnya basyariat. Nang pingkuti haja lagi nang Jarsidin ujar Syekh Abu Bakar bin Said Muhammad Syata ini, artinya biar kita ya kalau tetap haja bulan Ramadan puasaan berataan, bila sudah azan isya sembahyangan berataan, sembahyangnya tetap nang ikade lagi nang dudukan kalau lain berubah biasanya. Huh? Azannya nang hayal salah hayal falah biar dosa dua itu ya Allah dan nyata-nyata aja sudah nah ada aja ya Allah kalau huh? Usah mengaji nang sampai ke Yaman sampai ke Mesir ya Allah nang ini ada aja sama aja sudah anunya sudah nang tinggi pada ini adalah guru dia ada lagi sudah. Nabi kita tinggi tadi itu tapi beliau menerapkan nang rendah nang syariat tadi itu. Kenapa ya? Karena Nabi ini membawai orang supaya selamat kayak itu. Nah, kalau kita, kalau Nabi itulah sesuai ampun sidin itulah. Kada kawa kita mengumpati Rasul sedangkan kita disuruh menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambungannya wallahu alam bisawab. Nah, ini nih, sambungannya masih banyak lagi lah. Jadi, napa ya gija? Bah, kisah syariat pulang sakon aja. Sekali lagi kesalahan baik itu kita nang taubat nang macam-macam panjang lagi ini mudah-mudahan panjang umur barataan ya Allah dan panjang umur barataan niat kita hendak menuruti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat kita kemudian selamat dunia selamat akhirat mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak kita yang saleh-salehah barataan kampung kita, komplek diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan buah-buahan yang ya tadi yang menyiapkan makanan yang kita sabar malam Selasa, malam macam-macam mudah-mudahan dimurah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar yang membuat cilingan, duit, macam mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat, barataan diberkahi oleh Allah selamat dunia wal akhirah amin, amin, ya Rabbal Alamin amin, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim amwalana wa salim jami'a ma fina bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.